peresmian Sekretaris DPD Pemuda Batak Bersatu ini dilaksanakan Sabtu sore yang berlokasi di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Terlihat hadir dalam peresmian ini, Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama Provinsi Jambi, Rahimah Fahrori, Ketua DPD PBB Provinsi Jambi, Jeffrey Pardede, Penasihat PBB, para pengurus dan anggota, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Dengan diresmikannya Sekretariat PBB Provinsi Jambi ini, diharapkan ke depan persatuan pemuda Batak di Provinsi Jambi semakin kompak dan bersatu, serta turut memberikan sumbangsih pemikiran untuk membangun Jambi ke depannya. Ketua DPD PBB Provinsi Jambi Jeffrey Pardede mengatakan, PBB Jambi berkomitmen turut berpartisipasi dalam pembangunan Jambi ke depan yang lebih baik. Sementara itu, Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama Provinsi Jambi, Rahimah Fahrori, berharap dengan peresmian ini, silaturahmi PBB ke depan semakin erat dan terjaga demi terwujudnya Provinsi Jambi yang aman dan sejahtera. Kepada seluruh pemuda, baik apapun sukunya, kita tetap solid, toleran, hukum bergotong royong, satu rasa, satu jiwa, NKRI. Itu akan kita bumikan bersama. Mudah-mudahan kita terbentuk sepertinya seperti si Jambi ini, dengan kemudian dua kota. Jadi mereka lebih sukses lagi untuk berkasi. Aulia Zahra, Bastari, Jambi TV.